Welcome to Santun TV. Teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya. Terima kasih. Nyet! Monyet! Nyet! Ngilang kemana sih lu? Mana di hutan belantara begini? Ngilang mulu lu, kayak nasabah bank harian ditagih setoran. Nyet! Tolong nyet! Hah? Nyet? Eh, Michael, kok kau kelihatan sedih? Bapak aku tukang, Wak. Lah, terus? Bapak aku malu. Aku, bapak kau malu? Ya, jadi tukang ya malu lah. Eh, enggak boleh gitu lah. Kan kerjaannya halal. Tukang itu pekerjaan mulia loh. Kenapa harus malu dengan pekerjaan sendiri? Ya, jadi tukang kan kerjaannya malu. Kau nak mati ke? Tolong, Bang. Siapa tuh? Ini bukannya Martin. Itu Fernalta. Eh, Bang Beto ya? Itu Teh Kotok. Serena. Itu. Males gue. Pengen beli truk. Pergi aja gue. Oh, betul. Nah, bener nih. Apa, mau mana? Goblok. Bukan, Wak. Ini fotonya yang sering podcast kartun tuh. Oh, cakep lah dari tadi. Si monyet. Monyet. Monyet? Monyet, Bang. Monyet. Michael, masa kau dibilang monyet? Monyet diculik sama dia, Bang. Holy moly. Besar sekali. Eh, fokus. Tolongin si monyet. Itu bukannya hantu wewe gombel? Loh, bukannya hantu sunade. Sebenarnya dia bisa cepat kaya sih kalau mau. Gimana caranya? Hah? Streaming Bigo Live? Konon katanya hantu ini suka nyulik anak kecil loh. Katanya kalau anaknya nakal langsung digondol dah sama tuh hantu. Anjir, orde baru versi gaib. Jangan di-roasting lagi, woi. Cekikannya makin kuat, goblok. Konon katanya sih dia sayang sama anak kecil. Dia cuma nyulik anak yang kurang perhatian orang tua. Lah, ternyata baik juga dia, ya. Kak Wewe, sahabat anak. Woi, lepasin monyet. Wahai Wewe gombel, cepat kembalikan anak monyet itu. Wahai Wewe Chan, aku tahu kalau kau itu hantu perempuan yang sayang dengan anak. Kau melindungi anak yang kurang kasih dan perhatian orang tua. Tapi ini sudah bukan duniamu, lepaskanlah dia. Betul, tidak ada gunanya mencampuri urusan dunia. Kembalilah ke alammu. Tapi aku cowok, Bang. Aku kira hantu yang sayang anak kecil. Rupanya pedofil. Nasib lu, Nyet. Makan tuh batang ubi.